Oh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man warhamah ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari sana di mana Anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Tentunya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tanya Ustaz hadir kembali dan kesempatan bagi kita untuk terus belajar agama Islam. Bertanya seputar tentunya hal-hal yang belum kita ketahui atau masih kita permasalahkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan solusi untuk kehidupan kita. Baik sahabat kurga muslim di manapun anda berada dan juga sahabat risalah, ya kita awali pertanyaan-pertanyaan <coughs> yang tentunya akan kita layangkan kepada Ustadz dan hari ini ada Al Ustadz seperti biasa. Lalu saya Abdul Rashid Ta'ala kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, guys. Baik, baik. Alhamdulillah. 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 Nah, sahabat keluarga muslim, Anda juga bisa melayangkan eh, pertanyaan melalui telepon langsung ataupun juga melalui <kuh>, SMS <tuh>. ataupun juga Anda bisa eh, berkomentar di kolom komentar di Youtube ataupun juga di media sosial lainnya. Dan insya Allah nanti kita akan tampung pertanyaan-pertanyaan yang Anda layangkan kepada kami. <tuh> Baik Ustaz, pertanyaan ya. pertama nih Ustaz. Hmm. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wa warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa ya. benar di dalam Islam sebutan bunda, sebutan bunda Ustad ya. untuk seorang ibu itu diperbolehkan mungkin karena ada sebutan bunda Maria itu Ustad <tid> ya <Maka tid> itu. Ini, ini gimana nih Ustad? <tid> Baik terkait seorang suami ya, ya. memanggil istrinya dengan kata bunda kalau kita di Indonesia ini kan itu biasa dilakukan karena memang e, mengikuti panggilan anak. Hmm, anak betul, biasanya kan betul. manggil ininya ada yang bunda, ada yang umi, ada yang e, mami barangkali gitu yeah. kan. Nah, e, di dalam Islam ini ada dia masalah zihar namanya. Yeah. Zihar itu adalah e, dia mengatakan. Ya, eh, apa namanya ini? Engkau mirip seperti ibuku. Mm -hmm. Maka ini zihar dalam Islam, mm -hmm. ya. Maka ada kafarotnya harus dipenuhinya, mm -hmm. yaitu memberikan budak. Kalau nggak bisa apa namanya berpuasa dua bulan berturut-turut atau nanti dia memberikan makan orang miskin 6 60 orang mm -hmm. tapi ini tertib ya yeah. jadi intinya bahwa ini tidak termasuk zihar dalam Islam karena mm -hmm. dalam Islam ada istilah zihar namanya zihar itu bahwa seorang tongkom mengatakan engkau itu seperti ibuku gitu mm -hmm. berarti kan seperti sudah mahramnya yeah. mm -hmm. jadi panggilan panggilan ini tadi panggilan panggilan seperti tadi bunda umi maka kata para ulama minimal dia makruh saja yeah makro maka kalau kita lihat di dalam penjelasan alimah Malik rahimahullah mengatakan in ya ummi ya au ya au ya ammati min kata beliau bahwa jika seorang itu berkata kepada istrinya mm -hmm. wahai ibuku wahai saudara perempuan uh, bibiku mm -hmm. wahai uh, apa bibi bibi uh, dari pihak ayah dan mm -hmm. bibi dari pihak ibu ya mm -hmm. kholah dan ammah gitu ya maka inilah tidak ada kafaratnya. Ini tidak yeah. termasuk dalam hukum zihar gitu. <tuh> tapi ini wahada min kalamis safah. Tapi mm -hmm. ini termasuk pembicaraan orang-orang yang bodoh. Mm -hmm. Ah begitu. Jadi bagaimana uh, solusinya kalau kita di Indonesia ini? Sekali lagi sampaikan bahwa para ulama mengatakan, kalaupun ada orang mengatakan itu tidaklah dimaknai zihar. Mm -hmm. Tapi ini hanya sekedar makruh saja. Maka bagaimana panggilan-panggilan yang layak kita sebutkan kepada istri kita mm -hmm. kepada kekasih kita istri satu istri dua dan istri tiga mungkin juga empat yeah, gitu kan betul. maka kita panggil mungkin uh, delima uh, pujaan hati apalah yeah. uh, mungkin uh, nabi memanggilnya kan humero hmm. uh, humero kepada ibunda Aisyah radhulillahil anwar wahai yang kemerah-merahan pipinya hmm. gitu kan atau dengan uh, nama anak kita Ummu Muhammad ummu Khalid Ummu Khadijah atau lain-lain nah -lain. hmm. uh, Nah, gitu jadi dalam perkara ini bahwa itu tidak termasuk zihar atau dikatakan tadi bunda bagaimana kalau itu bunda Maria tidak hmm, juga karena iya. memang uh, dimaknai orang Indonesia kan bunda ini kan artinya ibu, ibu. ibu. Mm -hmm. nah, gitu jadi intinya kalau lah bisa kita hindari meskipun kita katakan dari sisi hukum nggak kena dia nggak kena mm -hmm. ke zihar yeah. tetapi seyokinya kita memberi panggilan yang lebih yang lebih harmonis yang mungkin lebih me me merajut uh, rasa cinta lagi yeah kita panggil dengan panggilan panggilan apa yang dia suka dipanggil mungkin mm -hmm. wahai belaya belahan jiwa mm -hmm. mungkin apa mungkin patur ustadz patur apa kira-kira yang Apapak panggilan yang agak romantis ya? <laughs> agak romantis sehingga istri mm -hmm. semakin apa ya yeah. semakin tertarik dan semakin tumbuh rasa cinta di antara suami yeah. dan istri tapi terkadang ustadz ada mm -hmm. dua keadaan ustadz yeah. kita memanggil uh, apa ya di depan anak-anak, mm. nah itu kan kita pasti memanggil seperti panggilan anak-anak, ya, karena betul. saya pernah memanggil e, istri mm. dengan e, sebutan nama, nama di depan mm. anak, di depan anak, -anak akhirnya ya. suatu hari anaknya manggil ibunya dengan manggil nama itu nama juga, ini. ah itu memang kalau di Indonesia <laughs> ini kan kita kita bermasalah di situ jadinya ya, kan, jadi artinya mm. nanti anaknya nggak punya adab jadinya ya, kan, betul. ah begitu kan kita, apalagi orang timur penuh dengan kesopan santunan, ya. maka kita tidak mm -hmm. mengapa menyebutnya dengan kata um mm -hmm. umu apa tadi umu hilya umu umu hilya mm -hmm. atau umu apa gitu mm -hmm. Atau kita katakan panggilan-panggilan e, yang mungkin kalau panggilan di antara kita berdua ada panggilan yang spesial mm, gitu betul. kan. Kalau di Sumatera mm. mungkin ade, mm. abang gitu ya. Ade ya lagi. Gitu. Mm. Itu dia kata para ulama mengenai oh. adik dan abang ini juga kena kan? Betul betul. betul. Zihar karena itu mahromnya, mahrom, Mahramnya juga. Jadi hindari panggilan-panggilan yang seperti itu. Mm. Maka kalau di depan anak barangkali kita layaknya tetap pakai e, apa tadi ummu apa gitu mm. kan karena kita takutnya mm. tadi itu anak-anak ngikut kita kan betul nah, selama ini kan orang Indonesia ini manggilnya dengan manggilan e, bunda atau Umi atau mm. apa karena untuk panggilan si anak betul betul kalau betul. begini terus nggak apa-apa juga bukan-bukan berarti dia kena kapal zihar tapi ini mm. minimal makro iya ah, demikian. tapi biasanya kalau keadaannya mm. tanpa, e, tanpa di depan anak biasanya kan itu ada panggilan-panggilan khusus khusus mm. <laughs> betul untuk istri satu mm. istri kedua istri apalagi tiga, kalau dan ada tempat. maunya beda lagi panggilan. beda lagi panggilan <laughs> Baik, Masya Allah. Ya, berpengalaman, loh. Ustaz. oh, nasriadi ya? Masya Allah, ya. Lho, Ustadz, oh, kan. ya. Masya Allah. Ya, salah satu <laughs> Oke, okay, Masya kita Allah, ya. hmm. sahabat keluarga Muslim. Kita kembali ke pertanyaan eh, berikutnya, Ustaz. Iya, uh. baik, Ustaz, Oh, tapi sebaliknya, Ustaz, ya. mohon maaf, mm -hmm. eh, apa tadi? Kan, kalau Ustaz kita menyebutkan, eh, istri kita dengan eh, panggilan ibuku atau lain sebagainya, mm. itu kan. Ada termasuk bisa jadi ke zihar. Zihar, iya. Tapi sebaliknya nih, Ustaz. Mm -mm. Suami manggil abi. Ya, itu juga. <coughs> berarti kan itu jadinya panggilan mahram kan? Iya, panggilan iya. mahram abi. Mm -mm. Kemudian juga mungkin ahi. Mm -mm. Ah, gitu kan. Ada hadis yang uh, disebutkan oleh para ulama. Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud ya. Anahu sami arajulan yakul ya ukhayyah Nabi saw mendengarkan seorang laki-laki mengatakan ya ukhayyah wahai adik kecilku. Itu untuk panggilan istrinya fanahahu. Lalu Nabi saw melarangnya. Meskipun kata para ulama hadis ini hadis doaif. Kalau hadis doaif tidak bisa dijadikan hujah dan argumen dalam kita beramal. Maka keputusan mereka ketetapan para ulama bahwa ini tidak tidak sampai jatuh kepada hukum zihar ya tapi ini uh, minimal makro hmm. tadi juga abi umi biasa juga gitu kan yeah. suami istri juga manggil suaminya begitu kan juga mengikuti panggilan anaknya panggilan supaya anaknya. anaknya nanti manggil abinya begitu gitu Sampan, kan sopan gitu Sampan ya sopan juga hmm. gitu kan nah E, maka kita katakan sebaiknya memang kita hindari atau sebaiknya istri memanggil suaminya dengan panggilan abu apa abu hmm. abu apa kayak abu apa abu Muhammad hmm. mungkin abu Saleh, abu abu apa ya, Abu lainnya <laughs> lah <laughs> banyak abunya gitu kan <laughs> ah begitu ya kalau mungkin berdua ya panggilan panggilan yang romantis hmm. meskipun kita katakan kalaupun ini tetap dipertahankan dengan panggilan Abi dan umi itu tidak mengapa ya, tidak mengapa so. hanya di sekitar makruf <laughs> saja demikian hmm. Baik sahabat warga muslim dan juga sahabat dari salah... kita ke pertanyaan lain, uh, Ustadz izin bertanya nih Ustadz, ya, hmm. apakah belajar ngaji itu harus dengan guru yang bersanad? Nah lalu apakah yang dimaksud dengan sanad tersebut? Iya nah, hmm. jadi uh, kalau kita saya menjawab dari yang ujung dulu ya, hmm. apakah yang dimaksud dengan sanad? Sanad itu adalah silsilah turuan, dia adalah uh, silsilah itu artinya uh, apa namanya nih uh, jaringan ataupun eh uh, apa namanya ini hubungan yeah. antara satu perawi dengan perawi yang lain. Mm -hmm. Jadi tidak putus dia. Yeah. Jadi kalau kita mau lihat secara lebih jelas sebenarnya dalam ilmu hadis. Yeah. Kalau kita nanti belajar sanad hadis, maka di sana ruwat rijalul hadis ini kita tahu hadis ini dari siapa dulu? dari Abu Hurairah asalnya. Dan tentu dari Nabi kan? Dari Nabi Abu Hurairah meriwayatkan. Dari Abu Hurairah siapa lagi? Dari setelah Abu Ras, siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi sampai nanti sampai kepada Muhadisin, apakah Bukhari, Muslim, Abu Daud Tirmidzi dan sebagainya. Itu dia silsilahnya. Silsilah itu artinya apa ya? E, mata rantai daripada e, para perawi, para perawi e, satu hadis ataupun e, satu masalah begitu kira kita. Artinya kan orang hari ini e, apa ya sudah mulai berkembang yang disebut dengan sanad. Iya. Jadi sanad ini tidak hanya pada ilmu hadis. Kalau kita dulu kan kita tahu sanad. Sekarang ini banyak orang mengambil uh, Al-Qur'an bersanad gitu mm. sekarang kan. Belajar hadis bersanad mm. gitu-gitu kan. Sekarang ini udah, udah mulai di uh, apa namanya ini di, dikembangkan. Mm. Meskipun kita katakan bahwa ini sebenarnya bentuk apa ya? Bentuk untuk menjaga ke, ke orisinalan, mm. keaslian daripada ilmu yang didapatkan itu bahwa bisa dipertanggungjawabkan, bisa di e, apa namanya ini, bisa diurut gitu bahwa memang ilmu ini benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul betul. Ah, gitu. jadi untuk menjaga ke keorisinalan, keaslian dan ke apa ya? E, kebenaran ilmu itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Jangan kan gitu uh. kita beli kendaraan suratnya itu harus Nomor rangka, nomor rangka benar, ininya macam, benar, sehingga kan dicocokkan juga. kan? Ha. Dicocokkan, dan kalau betul, kita bayar betul. pajak itu biasanya kan, kalau kita ganti pelat istilahnya, uh. itu kan nanti ada pengecekan. Itu betul, ada pengecekan nomor nah, rangka mesin betul, sesuai dengan uh, surat itu. Surat itu nah. di STNK-nya atau di BPKB-nya, ini betul, kan dicocokkan ya. semua. Iya, ha. Nah, jadi artinya ini ada uji apa ya? Uh, mungkin kalau bahasa-bahasanya, mungkin ada semacam uh, pengujian yang uh, komprehensif dan lengkap, dan orang nggak akan bisa ngelak. Hmm. ah gitu kira jadi untuk dalam rangka menjaga keorisinalan, ya, menjaga ini, dan memang ilmu yang disampaikan itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan, hmm. bisa diurutkan nih kemana ini. Hmm. Makanya, firqah-firqah yang sesat seperti mutazilah kemudian juga jahmiyah dan lain-lain itu nanti. Ujungnya, ujungnya ya, itu nanti akhirnya ke apa ke Aristoteles, ke, ke apa Plato, begitu begitu mm -hmm. jadinya. kan nggak mungkin kita mengambil akidah dari mereka. Mm -hmm. Ah, demikian. Jadi ini maksud saya, uh, sanad ini sangat penting, ya, sangat penting agar kita benar-benar menjaga keorisinalan Dan ini hari ini, masya Allah, ya, orang sudah mulai mengembangkan ini. Jadi mm -hmm. tidak hanya dulu kan sanad Quran saja, yeah. gitu kan? Kalau sekarang nggak bahkan kitab-kitab yang diajarkan oleh para masyarakat juga itu sudah mulai bersanat gitu. Mm -hmm. ini untuk menjaga keorsinalan itu sebenarnya. Betul, betul, nah, betul. demikian. Tadi yang kedua apa pertanyaannya yang awal Apakah itu harus gitu. Jadi begini, kalau dikatakan harus sebenarnya begini. Kalau kita belajar ilmu syari yang benar, kalau Allah, qala Rasulullah, qala Sahabah, mm -hmm. itu sebenarnya uh, apa ya? secara tidak secara tidak langsung itu sudah bersanad. Mm -hmm. Itu sudah bersanad gitu. Yeah. Dari mana dia dapatkan hadis ini? Tentu dari ustadznya. Ustadznya yeah. dari mana? Yang kan dikejar terus nih. Yeah. Ustadznya dari mana? Dari ustadznya juga. Ustadznya dari mana? Kan begitu, sanad yeah. ini. Diurut terus sampai ke atas, ketemulah dia dengan Nabi. SAW nantinya kan begitu. Mm -hmm. Jadi, tapi bukan berarti bahwa kalau umpamanya ada orang yang mungkin dia punya ustadz. Lalu dia membaca referensi dan dapat dia ilmunya. Mm -hmm. Apakah kita katakan, "Oh, yang ilmu yang ini, enggak, nggak bersanad ini, nggak bisa." Mm -hmm. Karena dia kan pada awalnya sudah diberikan oleh ustadznya kunci-kunci. Yeah. kunci-kuncinya bukan berarti harus itu semua dari ustaznya uh. kalau yang nggak rusatnya nggak nggak juga kan uh -huh. secara umum dia sudah punya sanat tapi ini jangan terlalu ini juga kita ya jangan terlalu uh, kaku di sini gitu uh -huh. kaku di sini maksud saya bahwa orang kadang-kadang apa ya karena mungkin uh, dia ingin belajar ikroh gitu uh -huh. untuk belajar ikroh aja pun butuh sanat ini juga berlebihan <laughs> yeah. ini sanat nya <laughs> dari, dari mana, mana? ini jangan juga terberlebihan seperti ini yeah. ini kan apa ya yang penting bacaannya bertajwid bacaannya bagus itu sebenarnya dituntut dan kalau berlebihan pun bisa jatuh hukumnya nanti bisa bermasalah itu dari sisi hukum gitu ya. Baik, Allah. Baik, Ustaz menarik, namun kita harus rehat. Baik, sahabat keluarga Muslim, sahabat dari salah di mana pun anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap ditanya Ustadz. Iman, kalau itu Ibu Iman. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah kembali ditanya Ustadz. Dan kita tentunya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilayangkan kepada kami. Baik Ustadz, ya. tadi masalah sanad ini Ustadz. Tentunya kan kalau sudah bersanad, apalagi zaman sekarang itu ada bukti yang namanya ijazah gitu ya, betul. Jadi walaupun kita ingin belajar Quran ataupun yang lainnya, Statusnya bersanad, kemudian ada bukti sebagai ijazah. Ya, dan juga ada permasalahan nusant ini mengenai sholawat nusant, sebagian ya. kelompok bahwasanya, apa ya, ada sebuah sholawat ini bersanad kepada nabi, dan bahkan uh, mereka menyebutkan, uh, "Ini ada khasiatnya, loh, gitu <tuh> sholawat ini. Kalau mau lancar rezekinya, baca ini, gitu. Mm -hmm. Kalau ada mau dijauhkan dari..." bala dari bahaya, hmm. baca salawat ini gitu. Hmm. Senin, bagaimana nih? Iya, jadi begini: <tuh> semua orang kan bisa mengaku-ngaku ya, sebagaimana hmm. dikatakan oleh seorang penyair. Kulun waslan billayla, wa layla lam lahu bidhaka. Hmm. Semua orang mengaku punya hubungan spesial dengan Laila, wanita hmm. yang sangat cantik kaya raya, jamilah sekali. Tapi ketika ditanya Laila juga Laila enggak kenal dengan orang-orang ini. Hmm. <laughs> Maksud saya apa? Ingin saya menganalogikan bahwa orang mengklaim bahwa kita punya sanad, punya ini. Kalau orang yang punya sanad itu bisa dibuktikan memang. Hmm. Dan ini yang disebut kerjaan para ulama hadis yang sangat melelahkan sekali itu yang disebut dengan uh, Jarhi wa ta'dil. Hmm. Bagaimana uh, para ulama jarh wa ta'dil dan ini tidak 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 banyak ulama yang memiliki dan ini salah satu mm. keutamaan dalam Islam ini. Yeah. Kita punya ilmu sanad ini. Maka Ibnu Sirin mm. mengatakan al-sanadu din laula isnad laqala man syaa ma Sanad itu merupakan bagian dari agama ini. Kalau tidak karena sanad maka semua orang ngomong apa aja boleh. Yeah. Tapi karena dengan ada sanad maka kan jadinya mm. orang akan berpikir orang, karena mm. akan ditanya mana salafnya, dari yeah. mana sumbernya, mm. akan dikejar terus. Eh, ah, kan begitu. Maka, orang-orang yang mengatakan, sangat sanad di sufi selawat ini, selawat itu, dan keutamaan tertentu ini perlu dicek secara forensik." Mungkin kita bahasa kita begitu, gitu kan? Yeah. Jadi, maksudnya diurut ini, Anda dapat dari mana nih? Selawat mm -hmm. ini kita lihat, selawat itu pasti hadis kan. Ya. hadis yang para, ula, para ulama sahabat yang merawatkan ini, mm -hmm. maka kita cek di kutub-kutub hadis, kutub sitah, kutub Kan karena sekarang ini kita memudahkan sekali, mudah gitu kan mm -hmm. ada nggak itu satu, yang kedua kalau mereka mengatakan sanat, diurutkan sanatnya dan biasanya sanat sanad itu kan udah ditulis dalam kitab-kitab, nah, apalagi sekarang udah lengkap, lengkap sekali kan, jadi e, artinya bahwa, mm. e, kalau orang ingin, e, apa ya, ingin mengatakan inilah dia dari Nabi SAW maka dengan mudah bisa kita cari Cek sekarang ini, hmm. betul nggak yeah. Di kitab mana? Di apa mana? Apalagi sekarang ini kan sudah dimasukkan ke apa ya? Ke aplikasi-aplikasi yang dengan mudah kita bisa ngecek. Yeah. Ada Maktabah Syamila kemudian ada ada searching-searching yang bisa kita dengan cepat ada Google yang hmm. di sana raksasa ininya gitu kan dengan mudah kita bisa tahu gitu jadi intinya bahwa semua orang akan bisa ngomong ini dan itu tapi kan mempertanggungjawabkan omongan ini omongan ini sampai dia kepada Nabi SAW kan bukan perkara mudah iya betul, betul. ah begitu jangan jangan nanti mentok sanatnya terputus mengkotik usanat gitu istilahnya mm. sanatnya terputus setelah si pola ini siapa eh, si pola ini merujuk dia orang nggak dikenal Entah dari mana dia sumbernya? Ah begitu. Jadi ini 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 perlu kita pertanggungjawabkan. Semua orang bisa mengklaim kok. Hmm, tapi kan betul -betul. mengklaim itu tidak hanya sekedar mengklaim, hmm. mempertanggungjawabkan apa yang diklaim itu secara ilmiah, ah begitu itu, ini ini yang berat begitu, yeah. hmm. makanya kalau kita lihat para ulama ini sangat mereka lelah melelahkan sekali dalam ilmu jarak ta'dil. Ta takadil, hmm. ah begitu <tuh> jadi ini bukan perkara mudah ya, jadi orang bisa mengklaim apa saja, tapi kan mempertanggungjawabkannya yang berat, yeah. ah kalau itu benarnya kita terima nggak ada masalah <tuh> kalau terkait dengan uh, bahwa rezekinya begini, akan tambah jodohnya, akan rezekinya, jadi banyak ini perlu dalil lain. Hmm. Betul, tidak? Benis. betul bahwa berselawat sekali itu, kata Nabi dalam riwayat Muslim, hmm. "Siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepada 10 kali. Hmm. Selawat Allah kepada makhluknya, maksudnya pujian-pujian Allah kepada makhluknya ini di para malaikatnya yang mulia." Itu penjelasan para ulama. Jadi, maksud saya bahwa kalau orang mengatakan demikian, pala-palanya, keutamaan keutamaannya perlu didatangkan dalil lain yang mengatakan bahwa keselawat ini mempunyai mempunyai keutamaan tertentu dengan dalil lain. Hmm. Bukan hanya sekedar selawat itu. Hmm. Bukan pengalaman orang. Saya yeah. pernah waktu itu baca selawat ini tiba-tiba rezeki saya. Itu nggak bisa. Ini kan hanya bersifat apa ya? Bersifat eh hmm. uh, uh, gitu. Hmm. Tidak bisa kita menjernalisir semua orang. Yeah. Dan ini butuh dalil khusus yang mengatakannya. Hmm. Nah, begitu Allah taala. Baik, insya Allah. terima kasih. Kita kembali ke pertanyaan lainnya, nih, Ustaz. Iya. Yeah. Uh, Ustadz, bolehkah bagi seorang perempuan untuk memendekkan rambut? Ustaz? Ya, jadi uh, kalau kita lihat, ya, penjelasan uh, Abu Hurairah dulu, ya, uh, menyebutkan bahwa Zainur Hidayah wanita uh, keindahan seorang laki-laki itu adalah dengan jenggotnya, sementara wanita itu dengan jalinan rambutnya. Nah, artinya, bahwa uh, wanita yang memiliki rambut yang panjang ya yang indah terurai indah itu biasanya akan lebih lebih indah lebih nyaman kita melihatnya kita tidak usah melihat wanita yang nggak mahram kita yang memiliki rambut yang panjang anak-anak lah kita lihat anak-anak hmm. kecil ya yang masya Allah rambutnya rapi rambutnya panjang terurai gitu kan turun di bawah bahunya hmm. ini kan sesuatu yang indah yeah. ah begitu pada pada asalnya demikian meskipun kita katakan bahwa memotong rambut itu tidak ada masalah boleh saja memendekkan dengan catatan Pertama, itu memang mengganggu, ya, mengganggu aktivitas atau mengganggu ada penyakit barangkali gitu kan. Hmm. Maka, itu tidak masalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Soleh Al Ta'ala Maka, uh, memotong ini, memendekkan ini tidak mengapa, tapi dengan batasan tadi itu memang tidak mengganggu, ya, memang dia mengganggu. Yang kedua mungkin merepotkan si wanita itu. Hmm. Mungkin dari perkara kebersihan dan lain-lain. Juga tidak boleh dia ini mirip dengan laki-laki. Hmm. Karena dalam bukhari Nabi SAW mengatakan. Uh, dalam bukhari. Hmm. Uh, dikatakan bahwa hmm. la anan nabiy sallallahu alaihi wasallam al mutakhannithina minar rijal wal, wal nisa nabi sallallahu melarang melaknat pria-pria yang mirip wanita hmm. dan wanita yang mirip dengan laki-laki. Yeah. Uh, jadi dia bahwa uh, memotong hmm. boleh tapi tidak hmm. jangan sampai seperti laki-laki pendek sekali. Yeah. Yang kedua, memang memotong ini biasanya <tuh> tadi itu mungkin ada penyakit, mungkin dari sisi kesehatan dan lain-lain. Hmm. Kalau memang itu enggak ada lebih baik ditinggalkan dan uh -huh. terurai dengan indah. Iya betul sebagaimana ah, uh, apa Kebiasaan wanita itu seperti apa rambutnya? Gitu, setelah. iya. Jadi, kan memang, nah. apalagi di sini, kan jelas untuk membedakan laki-laki dan wanita, kan salah satu dari rambut gitu. Hmm, Kalau seandainya rambut pun nggak bisa terbedakan lagi, gimana kita sulit gitu, kan? Iya, yeah. ah, begitu. Jadi, memang perkara ini penting, walaupun mungkin, mungkin, mungkin sebagian orang ini, ah, perkara yang ini tidak dalam syariat pun, hal perkara ini diatur. Iya, yeah. ah, demikian wallahualam. Terima kasih atas eh, jawabannya. Baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah di manapun Anda berada, kita kembali ke pertanyaan. Baik Ustadz, yeah. ini masalah rambut juga nih, mm. Bagi anak perempuan nih, set, mm. yang belum e, balik gitu, set, mm. apakah e, boleh sebagai e, apa ya orang tua? Ya udah, jangan e, maksudnya tidak e, mewajibkan memakaikan kerudung kalau dibawa keluar gitu, Ustaz mm. karena kan... Ada sebagian yang alhamdulillah mungkin saking e, semangatnya gitu yeah, sted, mm. untuk memaksakan anaknya walaupun masih umur e, usia 3 tahun sampai 4 tahun kalau keluar wajib tertutup gitu yeah. Iya, jadi saya kira hmm. uh, tidak sampai Pewajiban ya, hmm. tapi ini kan sebagai pembiasaan dan pembelajaran yeah. itu saja batasannya Dan kita tidak boleh kadang-kadang begini orang tua berlebihan hmm. memaksa anaknya puasa 6 tahun, tujuh tahun ya, mungkin hmm. anaknya nggak tahan dipaksakan. Justru berdosa bukan dapat pahala. Hmm. Itu menyiksa anak namanya, yeah. menyiksa anak. Kok beda, beda dengan sholat ya, kalau sholat tujuh tahun itu diperintah sepuluh yeah. tahun tuh dipukul kan beda yeah. antara sholat dengan puasa. Iya yeah, betul. Ya, maksud saya bahwa kadang kita ini terlalu semangat tapi berlebihan. Mm -hmm. Ini nggak boleh juga. Yeah. Seperti anak 3 tahun, 5 tahun, bahkan pun mungkin 10 tujuh tahun ini kan belum balik dia. Mm -hmm. Kalau wanita itu memang lebih cepat. 9 tahun, 10 tahun dia udah balik yeah. gitu kan. Maka sebenarnya kalau dia umur 3 tahun, ya empat tahun, nggak mengapa sebenarnya kalau dibiarkan pun dia keluar tanpa hijab. Tapi mm -hmm. kalau dalam rangka pembiasaan, mm -hmm. barangkali kan dalam rangka untuk mm -hmm. penanaman syariat sejak dari awal ya kita kita setuju. Tapi jangan sampai ada pengekangan berlebihan. Mm -hmm. Oh kalau keluar sekali langsung dipuk Enggak juga. Ini yeah. ini ini keliru dalam pendidikan. Yeah, nah, demikian Masya Allah taala. Baik sahabat keluarga muslim kita uh, kembali ke pertanyaan berikutnya. Ustaz izin ya. uh, bertanya mengenai sholat Jumat Ustaz Apakah hmm. hukum sholat Jumat bagi uh, perempuan? Apakah juga memang uh, boleh? Mengikuti sholat jumat atau bagaimana? Ya, yang pertama bahwa wanita itu tidak wajib untuk mengikuti sholat jumat. Hmm. Itu pertama. Dalam hadis Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, Al-jum'atuh hakkun wajibun ala kulli muslimin tijama'atin illa arba'atun abdun mamlukun aw sobiyun aw imra'atun aw maridun. Hmm. Kata Nabi SAW, jum'at itu menjadi kewajiban bagi setiap laki-laki dalam berjama'ah. Berjama hmm. Kecuali empat orang. Pertama, Abdun Mamluk budak. Hmm. Ya, au Imr'atun atau wanita, au sobiun atau anak-anak, au -anak, maridun, atau orang sakit. Empat hmm. ini aja nggak wajib Jumat. Hmm. Bagaimana kalau laki wanita ikut sholat Jumat? Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan ketika wanita itu ikut sholat Jumat, maka tidak mengapa. Dan hmm. gugur sholat zuhurnya. Hmm. Suruh gugur sholat zuhurnya. Hmm. Kalau dia ikut Jumat, ya. Artinya nggak perlu lagi dia nanti sholat zuhur gitu kan. Yang, yang itu. empat rakaat hmm. itu. Jadi karena dia sudah ikut ke Jumat, meskipun kita katakan sebaik-baiknya tetap wanita itu melaksanakan. Uh, zuhur aja di rumah Gak hmm. usah ikut laki-laki Tapi kalau dia ikut gimana? Eh kalau ikut nggak apa-apa, sah jumatnya sah dan gugur sholat zuhurnya. Hmm. Ah demikian ya. Iya, mungkin kalau Ustaz hmm. di sekarang ini kan nggak mungkin kalau sengaja, misalkan perempuan datang ke apa, ke masjid hmm. karena kan lingkungannya, apalagi biasa sholat jumat itu kan masjid penuh, penuh lagi laki-laki nah, ya, gitu. Mungkin lagi safar sesekali gitu, Ustaz kebetulan. Betul, ya. ya. Kalau, kalau lagi safar, ya. bahkan pun lagi hmm. safar kan Jumat gugur. Mm, betul, kan betul, memang betul. dia di, diberikan rukshoh kan boleh keringanan meninggalkan, boleh meninggalkan mengganti dengan sholat zuhur hatta laki-laki ah. kan boleh iya betul ha. ah itu tadi baik Insya hmm. Allah terima kasih atas uh, jawabannya Nah Ustaz, masih mengenai sholat uh, Jumat, hmm. nah ini permasalahan yang apa ya kan tadi soal anak-anak itu tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat ya, betul. tapi hmm. uh, untuk pembelajaran sehingga orang tua membawa anak sholat Jumat ya. tapi ya akhirnya khotib Uh, bicara, anak-anak pun ikut ribut oh. gitu. Iya, <laughs> ya, jadi memang uh, ini apa hmm. ya? Satu sisi, kita ingin memberikan pembelajaran yang baik kepada anak, tapi di sisi lain kan justru kita uh, apa ya, membuat keributan, hmm. ya, mengganggu ketertiban dan lain sebagainya. Kan hmm. memang sejatinya di sini begini: kalau kita ingin bawa anak dari rumah, kita sudah setel kian. Nah, kita ini mau ke rumah Allah. Untuk beribadah, jangan ribut ya nak. Mm -hmm. Kalau kamu nanti ribut nanti setelah Jumat. Kalau mm -hmm. kamu nggak ribut nanti ayah akan kamu kasih hadiah. Mm -hmm. Bisa begitu. Dan mm -hmm. ingat kalau anak-anak di bawah itu jangan ditaruh di tengah saf tapi taruh di ujung, mm -hmm. ujung. Kalau anaknya itu memang belum belum ini ya belum 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 mumayis. tapi kalau hmm. anaknya sudah tujuh tahun 8 tahun nggak apa-apa di di tengah, hmm. karena dia akan main-main, sorotnya nggak akan toleh toleh dia, sorotnya hmm. sudah benar. Tapi kalau dia masih toleh sana toleh sini, oh, ruku duluan lari, lari ya. itu diamankan di ujung aja, dipilih hmm. sap yang paling ujung, hmm. ah begitu. Atau mereka ini dibuatkan sap yang paling belakang sekali, hmm. paling belakang sekali dan ditertibkan di sana. Hmm. Tapi kalau yang namanya kalau anak-anak mengganggu sedikit itu ajar jangan hmm. pula kita ini berlebihan pula sedikit yeah. dengar suara ini nggak bisa. Itu Hasan Hussein itu bukan hanya sekedar begitu naik di punggung Nabi, betul, betul. sujudnya jadi panjang. Ya, kan dulu pun kita pernah kecil. Ya, ya mungkin pernah kecil kan <laughs> karena kita udah besar merasa diri kita ini nggak akan kembali kecil lagi. Kita yeah. pun merasa ini nggak begitu. Artinya. Kalau masih sewa, namanya anak-anak itu justru yang dicari kan emang lasaknya. Betul. Kalau anak kita nggak lasak, justru kita sedih. Sakit berarti. berarti sakit itu. anak kita ini gitu ya. Ini kadang-kadang orang tua nggak bersyukur hmm. anaknya lasak. Anak lasak itu kadang-kadang hmm. menunjukkan dia ini aktif. Betul. Bahwa semuanya organ-organ tubuhnya itu berfungsi dengan baik. Bagaimana kalau anak kita diem aja, anak hmm. kawannya datang pun nggak. Justru kita bu bukannya gembira, itu hmm, ada kelainan, ada juga. kelainan. Justru yang di rumah yang dicari, ada hmm. anak itu kan ributnya itu yang dicari. Betul, betul. Nah, hmm. begitu. Tapi orang kalang kala nggak sampai ke situ karena pemikiran. Iya, ya. ah, demikian Allah. Baik, Masya Allah. Baik, sahabat, keluarga Muslim kita jeda kembali, iya. Dan untuk itu, jangan kemana-mana, tetap ditanya ustaz. Ya, sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat dari salah di pun anda berada kembali ditanya Ustad. Baik Ustadz, kita kembali hmm. ke e, pertanyaan nih, pertanyaan ya. mengenai sholat Ustadz. Ketika hendak sholat, apakah niat itu harus dilafazkan Ustaz? Ya, jadi e, terkait dengan niat, niat hmm. itu adalah amalul qalbi, ya, pekerjaan hati. Hmm. Pekerjaan hati itu nggak didengarkan, dia hanya di dalam hati. namanya di dalam hati. Iya. ada yang tahu. Maka kita katakan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang dikenal dengan hadis innamal a'malu bin niat itu kan innamal a'malu binniat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Segala amalan itu harus didasari dengan niat dan apa namanya ini pahala bagi seorang itu tergantung dengan niatnya mm -hmm. kan begitu Artinya perkara ini adalah perkara yang sangat penting sekali dan semua amalan harus diawali dengan niat Mm -hmm. Dalam Islam ini begitu, jadi kalau uduk, kita harus ada niat uduk. Kalau sholat, harus ada niat sholat, dan seterusnya, dan seterusnya, gitu kan? Nah, tadi uh, sholat, apakah harus dilepaskan? Justru dilepaskan ini sebagai ulama, mengatakan ini bid'ah. Mm -hmm perkara yang diada-adakan. Kalau kita lihat dalam sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam dalam nanti kitab bulughul maram, mm -hmm. itu kalau kita lihat sifat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar terkait dengan sifat sholat Nabi, Nabi Sallam mm alaihi -hmm. stak balal kiblat tak Kalau Nabi sudah menghadap kiblat, pakabar dia bertakbir terus. Gak ngulang-ulang. -ngulang, ya, sir. Gak ada. Ya udah ya akhi. Kita ini syaitan ini bermain ke kita. Kita udah selama ini udah di toko-toko syaitan kita ini. Ngulang-ulang -ngulang sampai. Ngulang-ulang. -ngulang, ah, ngulang aduh pas. ya Allah ya Rabbi. Kalau kita udah ke masjid, udah wudhu, mau ngapain lagi? coba Betul, mau beli gorengan apa mau kan nggak nggak ini nggak <laughs> nyambung udah ketika antum sudah berdiri di di sab antum tinggal takbir aja itulah <laughs> yang me, me, mengapakan ini me, me, menutup itu semua krogorogan <laughs> itu ini kan biasanya karena orangnya jarang-jarang sholat juga itu kadang-kadang <laughs> masih amatiran dalam perkara niat akan <laughs> yeah. begitu. Maka kita katakan perkarakan -perkara yang -perkara ini gampang sekali. Hmm. Pak Ustaz kadang-kadang saya masih itu setan goda goda itu biasa. Setan kan enggak ada absen, enggak hmm. ada pernah mereka libur, mereka yeah. juga fokus goda kita gitu. Ustaz kadang-kadang yeah. saya enggak ini, ini was setan saja, akhi. Maka tepas dia, putuskan dia, terobos dia dengan takbir itu. Allahu akbar. Allah. Selesai. Adapun orang yang mengatakan takbir niat itu harus ada di antara hamzah dan Roh. Allah. Ah di situ kita bicara dalam hati sengaja aku salat. ada yang seperti itu. Mm. Nggak ada. Nabi SAW mengajarkan cukup dengan niat. Niat itu kapan rupanya? Apakah kita seharusnya di, diiringi dengan perbuatan? enggak Betul. Kan niat itu bukan salat aja dalam kehidupan kita. Ustaz, ya. Betul. Banyak orang motifnya apa? Kan itu dalam nah. mencuri. Kan istilah orang pencuri itu tidak hanya karena ada ada, ada, ada niat. Tapi Betul. karena ada kesempatan. Betul. Kenapa dia muncul uh, ni niat, mencurinya niatnya? Karena ada kesempatan kan? Mm -hmm. Dia niat awalnya nggak ada juga itu. Tapi kan nggak dilepaskan juga. Aku mm -hmm. mau nyuri mau gak ada. Makanya kita kadang-kadang ini mm -hmm. perkara ini uh, apa ya? Kita ini kadang-kadang memperberat diri, mempersusah sendiri. Mm -hmm. Kita ini kan segala sesuatu kita awalnya dengan niat kan? Kita mau kerja karena kita ini orang yang waras. Mm -hmm. Alhamdulillah diberikan Allah kewarasan. Yeah. Bukan orang yang latah gitu. Mm -hmm. Jadi udah otomatis lah kalau orang melakukan sesuatu itu pasti dia awalnya dengan niat. Mm -hmm. Anda mau ngambil telur. Iya. Yeah. Mengambil minyak. Kita tanya, Anda mau ngapain menggoreng telur? Sebelum tadi Anda melakukan perbuatan aktivitas ini, udah ada niat nggak mau goreng telur? Udah. Karena, mm -hmm. karena ini kan komandannya. Betul, betul, -betul. Sudah ada niat dalam hati. Oh, ah, mau goreng telur. Ah. akan ah, kan itu. Mm -hmm. Tapi kan itu kita nggak ucapkan. Iya. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Maksud saya bahwa ini mudah, tapi orang mempersulit gitu loh. Betul, betul, betul. Mudah sekali. Jadi nggak ada niat-niat dalam soal itu. Soal itu, ada. Tepas saja langsung. Allahu Akbar selesai. Mm Heeh. -hmm. Ah demikian. Baik, nah ini ada berkaitan juga nusa dengan pertanyaan selanjutnya Nusantar. Mm. Nusantar saya pernah dengar katanya kan kalau mau sholat itu habis ambil wudhu ya langsung aja tak berlaku ihram mm. gitu Ustaz. Langsung mulai sholat katanya dengan kita wudhu itu terus mau sholat itu udah termasuk dari niat gitu Ustaz. Iya, jadi niat ini ketika kita dengar adan di rumah. Kita siap-siap, iya, pasti sudah. Kita siap-siap itu karena apa? Karena ada niat di awal, ada kan? keinginan dan niat, ada oke. keinginan dan ada terbetik. Mm -hmm. ada terlintas dalam hati kita. Kita mau sholat, ah, itulah. Ada niat, ah, udah, mau, udah sholat lah. Gitu. Ah, iya, mm -hmm. terus untuk merapikan niat ini, apa harus ada takbirnya kan? Mm -hmm. Jadi, untuk mewujudkan niat itu kan ditakbirkan. Iya, kalau nggak ditakbirkan, kan enggak sehari disebut dengan rukun takbiratul ihram itu. Jadi, orang sudah wudhu, kan ini semakin mendekati terus, mengkerucut terus. Saya mm -hmm. dari rumah. Kita udah siap-siap, udah wudhu Mengengkol sepeda motor Ini kita berangkat ke masjid Udah masjid kita buka sendal hmm. Kita mau udah du -du berdiri di sab Mau ngapain lagi nih orang Mau ngapain lagi coba dia yeah. Kan ini mengkerucut terus nih Mengkerucut, hmm. mengkerucut, mengkerucut, mengkerucut hmm. mengkerucu terus kan apa niatnya kalau dalam Ustad ketika saya pergi ke masjid tadi saya teringat ini itu kan ada masalah ini mm -hmm. ya, setan tuh biasa mm -hmm. setan nggak akan pernah berhenti kita nggak yeah. pernah berhenti dia untuk menggoda kita hatta kita mau mati pun setan ada bahkan mm -hmm. di situ dia akan berjuang terus karena di situ akhir-akhir dia masa-masa terakhir dia untuk menggoda kita mm -hmm. ada demikian jadi nggak mm -hmm. akan pernah mereka ini diam begitu oke okay, ustaz nah kembali ke pertanyaan sahabat kurga Muslim Ustad kalau mm -hmm. seorang suami meminta istrinya untuk berjoget Ustaz apakah harus ditaati? Mungkin dia berjoget depan suami. Suaminya, nah, ini gimana nih Ustaz? Ya, para ulama memberikan komentar terkait dengan ini di antaranya Asyih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Allah, bagaimana jika seorang istri mm. uh, jika seorang suami meminta mm. istrinya untuk berjoget mm. di depan uh, dirinya gitu yeah. kan. Maka kata asy nggak enggak mengapa dan mm. harus dituruti. Heeh. Mm. Ya, karena memang e, ini salah satu bentuk ketaatan e, seorang suami seorang istri kepada suaminya hmm. karena memang ke hak seorang suami di hadapan istrinya itu sangat besar. Hmm. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu li ahadin an sudah li ahadin la zaujata Kalau seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada seorang, sungguh aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Li hmm. haqqiha Karena besar sekali hak suami kepada istrinya. Hmm. Artinya boleh. Boleh. Tapi para ulama lain memberikan catatan dengan tiga Mm. Satu, tidak ada dilihat orang lain meskipun anak. Mm -hmm. Jadi pastikan itu. Iya. Yeah. Ya. Yang kedua, tidak diringi dengan alat musik. Mm. Yang ketiga, ini tidak dia sedang menonton mm. untuk menirukan gaya yang ditontonnya. Mm -hmm. Kalau tiga ini selamat silahkan. Iya. Yeah. Bahkan si istri itu wajib mentaati suami kalau pakaian apa yang diinginkan oleh suami. Mm -hmm. ini, ini dia jadi, jadi apa ya? Orang kadang-kadang merasa Oh, suami terlalu egois, terlalu arogan. Enggak, memang syariat justru di sinilah letak suami itu supaya dia supaya dia benar-benar merasakan ketenangan dan ketentraman bersama istrinya sehingga dia di luar sana enggak lagi macam-macam. Mm -hmm. Maka Imam Al Imam Al-Qurtubi rahimahullah memberikan penjelasan yang sangat apik dan sangat luar biasa. Kenapa orang-orang yang paham agama ini biasanya anaknya banyak-banyak? Mm -hmm. Karena mereka fokus. Mata mereka nggak jalan di rumah aja udah. Karena hmm, hmm, hmm. kalau punya keinginan di rumah diselesaikan, dieksekusi di rumah. Dia melihat sesuatu dieksekusi di, di rumah sehingga Selesai. anak bertambah Selesai. banyak. Kalau orang yang orang-orang yang ngerti agama, kenapa anaknya sedikit? Karena di luar dia udah memuaskan matanya, dia memuaskan ini ya barangkali. Udah banyak pelampiasan. Pelampiasannya banyak gitu. Yeah. Orang yang ngerti agama ini kan dia fokus, mm -hmm. istrinya juga sangat taat luar biasa. Mm -hmm. Dari semenjak dari awal suaminya udah. Maka kata para ulama tadi tidak mengapa untuk berjoget di depan mm -hmm. suaminya, apalagi untuk menarik rasa cinta dan untuk suaminya ingin menggawilinya. Mm -hmm. Karena hubungan intim antara suami dan istri itu pahala, loh, berbuah pahala. Mm -hmm. Bukan hanya sekedar pelimpasan syahwat dan nafsu saja, tidak. Yeah. lihat kata Nabi Sallallahu eh, Alaihi Wasallam. kata Nabi Sallallahu eh, seseorang meletakkan kemaluannya di depan, kepada istrinya yang halalnya itu mendapatkan eh, pahala. pahala. Para sahabat bingung, "Ya Rasulullah, ayat di akhirnya syahwat walafupihi wa ajar." Ya Rasulullah, seorang mendatangi syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala. kala naam. Iya, bagaimana kalau saya letakkan yang di haram? Bukankah dia mendapatkan yang haram? Hmm. Maka begitu juga kalau dia yang, yang di tempat yang halal, maka halal Anda jadi istri, halal, justru ya? semangat, justru apa ya? Bangga dan bersyukur kalau suaminya ingin." Melakukan itu kepada dirinya mm -hmm. termasuk dengan tadi, itu ini kan, yeah. apa ya, salah sana, salah satu sarana supaya suami ini semakin tertarik. Betul-betul mm, Sehingga dia menjaga pandangannya, Pak Ustadz, sudah begitu saya lakukan, tapi dia nikah lagi. nggak apa-apa, mm -hmm. bukan berarti Anda gagal di perkara ini. Tidak, kan kita tidak boleh cegusan dalam cinta, kan? Mm -hmm. Sebagaimana anti juga ingin merasakan kehadiran seorang suami, wanita di luar sana juga ingin merasakan bagaimana kehadiran seorang mm -hmm. suami. Betul mm. Tapi... Bagi suami, juga nusant mm -mm. kadang nusant kurang perhatian atau kurang pekanya. Ini si istri, istri harus tampil maksimal, mm. tapi pemberian minim iya si istri harus tampil maksimal pemberian minim bahkan suami juga tidak tampil mengimbangi penampilan istri uh, nah, ini 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 sekiranya dua hal yang perlu kita jelaskan sedikit pertama begini penampilan istri maksimal pemberian kurang artinya kan untuk make upnya ini iya, ya da, iya, untuk apa iya kan namanya betul gitu modal profesional maka seorang si suami juga harus tahu diri harus berkaca juga kalau memang iya. modalnya pas-pasan ya jangan minta yang jangan an -an -an. terlalu <laughs> <laughs> jangan terlalu maksimal kali iya, kan gitu iya. itu satu yang kedua Uh, terkait dengan apa tadi tuh uh, si istri uh -huh. ya yang uh, apa namanya ini yang uh, penampilannya ala kadarnya mm -hmm. gitu kan karena modal sedikit yeah. maka ini sebenarnya apa ya suami itu memang harus ya berusaha juga lah mm -hmm. menyisihkan uh, sebagian hartanya mm -hmm. ya untuk bisa si istri ini berpenampilan yang lebih elok ya. untuk menjaga pandangannya betul, betul nah yang kedua tadi apa? dan sebaliknya hmm. karena kan tuntutan itu kebanyakan laki-laki terhadap perempuan padahal ya. perempuan itu kan sama juga gitu hmm. menuntut kepada laki-laki apakah laki-laki hmm. juga harus tampil dengan elegan iya jadi yang tampil harus elegan juga berhias juga nabi hmm. s.a.w kenapa beliau selalu kalau uh, apa ya uh, ingin datang ke rumahnya dia sholat rakaat dulu ke masjid hmm. beliau begitu nggak langsung masuk ke rumah begitu hmm. Kenapa? Karena untuk menjaga penampilan. Hmm. Sebagaimana kita ingin melihat wanita tampil begitu sangat uh, performa sempurna, begitu juga wanita pada hakikatnya. Hmm. Jadi kita juga kalau ingin uh, apa namanya ini uh, bertemu dengan istri juga dengan penampilan yang yang ini yang yang maco lah gitu kira-kira hmm. ya, -kira. yang memang necis gitu. Yeah. Wangi-wangian juga, mungkin kebersihan dijaga juga gitu. Yeah. Tapi tadi itu kalau modalnya pas-pasan ya ada istilah orang ada harga ada barang kan nah, gitu ada kualitas ada kualitas ya kalau emang ini nggak ada ya mohon maaf kan iya. gitu ya biasa biasa aja ini syukuri betul ah ini mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik ah demikian Allah ta'ala baik Insya Allah terima kasih atas uh, jawabannya baik Ustad uh, nasihat Ustaz terakhir hmm. Ustaz bagi seorang uh, pasangan suami istri hmm. Di antaranya adalah uh, perkara batiniah Ustaz yeah. mungkin ya perkara apa uh, urusan ranjang segala hmm. macam Ustaz ada uh, banyak uh, orang itu Ustaz mengeluhkan bahwasanya uh, apa ya pelayanan eh, hmm. seorang istri itu kurang gitu Ustaz. Yeah. Tapi kan sebetulnya e, tidak menyadari bahwasannya ketika si istri ikut bekerja juga nih Ustaz, hmm. ikut mencari nafkah, itu kan lumayan menguras tenaga nih, Betul. Kan yang luar biasanya sebetulnya ketika istri harus kerja, tapi dia tanpa e, apa ya, melepaskan kewajiban mengurus anak suami. Tapi Betul. kalau suami kerja, hmm. dia tidak menyentuh anak pun bisa gitu Ustaz. Hmm. Nah ini kadang nah di sini kadang si suami itu menuntut lebih tapi dia tidak mengerti keadaan si istri gitu ya jadi memang sebagian hmm. kita itu e, begitu ya terlalu memak e, apa ya me mencari haknya gitu sementara hmm. kewajibannya juga mungkin e, tidak diperhatikan dengan ya, baik betul. gitu kan nah ketika si istri bekerja di rumah atau bekerja yang memang e, pada kodratnya begitu hmm. ya, tidak tidak menyelisih syariat ini kan suami mestinya bersyukur hmm bersyukur gitu kan. Tapi memang si istri pada asalnya kan dia di, tidak dituntut untuk mencari nafkah. Iya, Tapi iya. namanya suami kadang-kadang rezekinya <tuh> di luar sana kan tidak tahu apalagi iya. suami barangkali juga penghasilannya tidak terlalu banyak <tuh>, sehingga harus dibantu. Tidak tetap tidak tetap lagi serabutan dan lain sebagainya kan. Dibantu oleh istri. Barangkali juga sisi lain karena kadang, kadang istri pemasukannya lebih banyak. Yeah. daripada suaminya Betul. gitu kan. Nah yeah. disinilah perlu kita untuk bagaimana melihat secara uh, dari kacamata syariat. Mm -hmm. Betul si istri memiliki penghasilan lebih, suami mungkin tidak terlalu banyak, tapi tetap kewajiban istri bagaimanapun sehebat apapun istri tetaplah dia di bawah suami, mm -hmm. di bawah kedudukan suami. Yeah. Nah ketika dari satu saat si istri sudah membantu suaminya karena suaminya mungkin dilihatnya uh, apa namanya ini uh, tidak terlalu banyak penghasilannya, mm -hmm. maka suami juga harus calling down. Hmm. harus juga mengerti harus juga menurunkan apa istilahnya tensi hmm. apanya ini gitu jangan terlalu egois lagi hmm. Ketika si istri melihat demikian mungkin juga dia membantu pekerjaan di rumah yeah. mungkin juga membantu ngurus anak Mempereskan rumah tidak ini tidak aib hmm. ini bukan bukan aib. Ah, demikian baik, Allah Allah. terima kasih atas jawabannya Ustaz waktu kita sudah habis hmm. terima kasih Ustaz jazakallah wa ayakku, wa ayakku. atas ilmu yang diberikan kepada kita semua dan mudah-mudahan menjadikan amalan kebaikan bagi kita amin Allah ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat resah di dimanapun Anda berada akhir kata saya Faturrahman Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi